Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga pada hari ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat serta baik-baik saja, serta dalam keadaan yang tetap semangat. Nah, anak-anak di kelas 4 ini, pada pelajaran kita yang kedua, insyaallah nanti kita akan membahas tentang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah siap menyimak pelajaran kita kali ini? Nah, sekarang kita berdoa dulu ya. Sebelum belajar, kita berdoa bersama. Yuk, kita berdoa bersama. Tujuan pembelajaran pada pelajaran kedua ini adalah siswa mengetahui Allah itu ada melalui pengamatan terhadap makhluk ciptaannya di sekitar rumah dan sekolah. Kedua, mengerti Asmaul Husna Al-Basir, Al-Adl, dan Al-Azim. Ketiga, mengerti makna iman kepada Allah dan Rasulnya. Beriman kepada Allah. Mempercayai Allah itu ada? Coba kalian amati gambar berikut. Siapakah yang menciptakan alam semesta beserta isinya? Hewan dan tumbuhan diciptakan oleh Allah dengan fungsinya masing-masing. Alam semesta dan segala isinya menjadi bukti Allah itu ada. Nah, anak-anak, berarti beriman kepada Allah artinya adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu ada. Dan kalian wajib mempercayai dan yakin bahwa Allah itu ada. Mengetahui Allah itu ada melalui pengamatan terhadap ciptaannya. Nah, anak-anak, dirimu, ayah, ibu, kakak, dan adikmu adalah makhluk ciptaan Allah. Hewan dan tumbuhan di sekitarmu juga diciptakan oleh Allah. Di antara tanda bahwa Allah itu ada adalah adanya dirimu dan makhluk lainnya yang ada di alam semesta ini. Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengetahui Allah itu ada melalui Asmaul Husna, Al-Basir, Al-Adl, dan Al-Azim. Al-Basir artinya adalah Allah Maha Melihat. Coba kalian amati gambar berikut. Walau berbisik, Allah pasti tahu dan melihat kita. Nah, anak-anak, Allah Maha Melihat segala sesuatu, baik yang tampak nyata, baik yang tampak atau nyata, maupun yang tidak tampak atau gaib. Tidak ada satupun kejadian yang luput dari penglihatan Allah. Semua perbuatan baik atau buruk pasti dilihat oleh Allah dengan sifat al-basirnya. Dengan Asmaul Husna al-Basir, kita harus berusaha menerapkan maknanya dalam kehidupan sehari-hari dengan menyadari hal-hal berikut. Pertama, kita harus sadari bahwa Allah selalu mengawasi makhluknya. Kedua, menggunakan indera kita untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang terbentang di alam raya. Artinya, kita harus menggunakan mata kita untuk melihat yang baik. Nah,
Coba kalian perhatikan gambar berikut. Ini adalah contoh kita menggunakan penglihatan kita untuk hal-hal yang baik, ya. Belajar mengaji merupakan salah satu sikap menggunakan mata untuk melihat hal-hal yang baik. Al-Adil, artinya Allah Maha Adil. Coba kalian amati gambar berikut. Nah, kalian tahukah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan semua manusia sama di hadapannya? Tidak ada yang ditinggikan hanya karena keturunan, kekayaan, atau jabatannya. Allah memuliakan seseorang hanya karena ketakwaannya. Takwa artinya mengerjakan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu menjauhi yang dilarangnya. Yuk anak-anak kita baca ayat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Seseorang yang adil adalah orang yang jujur dan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Orang yang adil biasanya tidak berpihak kepada salah satu kelompok tertentu. Allah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa sikap adil itu tidak boleh memihak. Bahkan kepada orang yang kita benci pun kita harus adil. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Nah, gambar ini merupakan contoh kalau kita bersikap adil, yaitu rukun dengan teman merupakan sikap adil terhadap sesama manusia. Al-Azim, Allah Maha Agung atau Maha Besar. Coba kalian perhatikan alam raya yang sangat indah dan sangat bagus. Siapakah yang menciptakan dan siapakah yang mengendalikan? Pastinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, semua makhluk kecil di hadapan Allah. Semua makhluk membutuhkan Allah. Allah tempat meminta segala sesuatu. Dengan memahami sifat Allah Al-Azim, maka kita akan selalu mengagungkan tanda-tanda kebesarannya dengan cara melaksanakan semua perintah dan menjauhi larangannya. Sebagai umat muslim, kita harus bisa menerapkan makna Al-Azim dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti selalu bersyukur kepada Allah dengan keagungannya, Allah telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Menyadari bahwa kita makhluk yang lemah, sehingga kita harus selalu memohon pertolongan, kekuatan, dan petunjuk kepada Allah. Selalu berdoa atau memohon kepada Allah agar diberi kebaikan, kesehatan, dan keselamatan. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Sujud dengan membaca tasbih sebagai bentuk mengagungkan Allah. Selalu berdoa dengan sholat,
agar dijaga iman dan takwanya kepada Allah. Nah, berikut beriman kepada Rasul Allah. Rasul Allah artinya utusan Allah. Beriman kepada Rasul Allah artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah mengutus Rasul untuk menjadi teladan manusia. Beriman kepada Rasul Allah termasuk salah satu rukun iman yang keempat. Dengan beriman kepada Rasul Allah, manusia akan selamat di dunia dan di akhirat. Allah mengutus Rasul untuk menyampaikan petunjuk Allah kepada manusia. Manusia harus mematuhi petunjuk Allah untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sebagai anak muslim, kamu harus beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Rasul Allah yang wajib kita ketahui ada 25, yaitu Nabi Adam, Nabi Idris alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Hud alaihissalam, Nabi Saleh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ishak alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Shu'aib alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Zulkifli alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Ilyasa alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, anak-anak, orang yang berperilaku beriman kepada Rasul-Rasul Allah akan memiliki perilaku seperti pada gambar berikut. Ia taat menjalankan sholat lima waktu sebagai bukti ketaatan seorang muslim terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Dan jika kita ingin meladani sifat para rasul, para rasul Allah seperti pada gambar ini, yaitu bersikap sopan, santun, dan jujur kepada siapapun, terlebih kepada orang tua. Nah, anak-anak, kini tugas kalian untuk kali ini yaitu kalian sebutkan 3 Asmaul Husna yang tadi telah kita pelajari beserta artinya. Kalian tulis jawaban kalian di buku PAI dan kirim ke Ibu Budi. Selamat mengerjakan yang sholih-sholihah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Cukup sekian pertemuan kita kali ini. Insyaallah kita bertemu pada kesempatan berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, anak-anak.